Halo guys, ini batu biru tinta di sini adanya. Depositnya ya lumayan. Ini gede depositnya. Ini biru tinta loh guys. Nih, Anda tahu yang dinamakan biru tinta itu sejatinya batu apa? Ini kita, nah, sudah kelihatan ya, birunya kayak tinta kan? Nah, biru tinta itu sejatinya adalah batu. Ini apa? Batu apa namanya? Kuarsa dengan warna biru. Nah. Seperti yang saya beritakan di konten pertama, kalau kuarsa itu banyak sekali warnanya. Ada yang pink, ada yang merah, ada yang kekuningan, ada yang putih, ada yang kehijauan, hijau, bahkan ada yang biru tinta, bahkan ungu. Jadi ungu dan biru tinta itu menyatu jadi satu, ini keunguan ini. Nah, tapi yang namanya kuarsa seperti itu biasanya bercampur dengan mineral-mineral lain. Ini batu biru tinta ini. Nah, ini kenapa bercampur dengan mineral lain? Biarpun kelihatannya warnanya hitam, tapi di antara ini ada yang merah. ini batunya. Ini juga masuk sekis juga. Nah, ini tembus ini, guys. Nah, ya, tembus ya. Ini dari jenis kuarsa, ya. Warna hijaunya kalau nemu yang kuarsa hijau itu mirip banget giok. Wah, hijaunya ngeri banget jambrut. Tapi begitu dibuat, pasti warnanya itu akan turun. Bukan malah naik, berbeda dengan giok. Kalau dibuat akan naik, makin keren, jadi kayak permata. Kalau jenis kuarsa itu warnanya turun, jadi yang ketika bahan hijau banget, ketika dibuat lebih pucat, itu rata-rata. Oke, kita berjalan di Sungai Hulu. Seperti inilah keadaannya. Itu kuarsa gede loh guys, ya, biru tinta gede. Mas saya nggak ambil, kenapa? Karena belum ada kebutuhan untuk kebatuan itu. Nah, ini kita nemu lagi. Batu apa ini? Ini andesit guys. Ini batuan andesit. Antara kuarsa, batuan andesit itu kadang mirip. Sekis, kadang mirip. Ya, kita turun lagi. Wow, ini ada licin juga. Ya, tadi teman saya nggak berani ikut ke atas. Ngeri katanya. Memang ngeri ya guys. Wow, itu apa guys? Wow, ini apa ini? Ini batu yang tertanam. Ini di bawah gugusan bambu, ya. Ini kita cek. Ini batuan kristal ini. Oh, ini kuarsa masih masuknya. Ini nggak tahu ini kehijauan ini. Nah, tapi agak lunak. Kita cek sampel ya. Wow, ini masih kuarsa juga. Wah, itu ada batu kayak sarang tawon. Ini kayak giok ini. Tapi nggak tahu, kita nggak tahu. Itu kayak andesit loh. Duh, kita cepetannya malah. Ini kayak andesit. Ini kayak sarang tawon ini. Wah, ngeri. Ada lubangnya guys ke atas. Wah, ngeri ah. Kita mundur aja. Masih banyak tempat lain. Nih. Ngeri. Woyo. Wih, ini atasnya pohon bambu. Ini juga bentar lagi mau longsor, itu ada batu gede. Kadang juga batu giok-giok ada di tempat kayak gitu, guys. Di antara itu pasti entah di dalamnya ada gioknya, mungkin. Nah. Oke, kita lanjut tinggalkan aja. Agak merinding-ringri sedap. Nih dia semprong ini. Nah, dia mukul-mukul ya. Woyo. Ini kita jumpa Jojogan ya. Kita lempar dulu ini. Nah, itu tadi saya baru putih-putih, tapi ternyata gombal loh guys. Nih, ini juga ini. Ini kayak batu putih kulitan giok, tapi ternyata bukan di sini. Wow, kita nemu batu mengkilat yang ini. Apa tah? Nah, ini batu udah mengkilat dari ditemukan. Apalagi kena air. Nah, ini batu juga kayak gini. Ini kayak pusar bumi. Dia kayak batar perak juga. Ini peraknya banyak.
bisa jadi perak, bisa jadi emas putih, apa mungkin emas putih kayak gini guys. Ya nggak apa-apa. Nah itu batuan-batuan, kita akan turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sambil nyari di grojogan-grojogan seperti ini. Itu agak dalam nih grojogan. Agak dalam. Ini batu-batu bagus. Ini sakis. Yang tak pegang batunya halus itu yang tak angkat guys. Nah ini. Wow, ada batu hijau ini dalam guys. Wow, kita cek aja ya. Kita harus geser kanan kirinya. Wow, ini kanan kirinya kayak ini guys. Ini kayak perak-perak gimana, kayak bulu monyet. Tapi seratnya nggak serat bulu monyet ini. Nih, nah ini. Itu dilihat aja warnanya itu mengkilat kayak gini. Nah ini apa ini, warna-warna perak kayak gini ini apa? Ataukah pirit? Setahu saya pirit nggak kayak gini loh guys. Oke, kita buang aja. Kita sambil dongkel-dongkel yang lain. Nih. Ini agak tertanam tapi nggak begitu dalam nih. Wujuh, wujuh. Guys. Wow. Ah, pengek. Mocet, guys. Wujuh, wujuh. Aduh, bilang wujuh, wujuh aja sambil kepengal-pengkel. Ngeri. Batunya berwarna hijau. Ini ya. Ini kita deskripsikan dengan tenang. Ini ada kayak serat kayu di sini. Dan di sini ada kayak perak-perak. Oke, kita bawa senter. Kita coba cek dengan senter apakah dia tembus dengan cahaya. Wah, ini penasaran kalau nemu kayak gini. Ini batu apa guys kira-kira guys? Ini tangan kiri saya lagi nyari senter, semoga saja bawa. Oh iya. Kita bawa senter. Ini berhubung tempatnya nggak begitu terang ya, karena atasnya ini, nah itu atasnya penuh dengan tumbuhan. Senter kita udah nyala, kita cek. Wih, tembus lah guys. Biasanya saya nyari di seperti itu, tapi dia malah udah naik. Lalu batu apakah ini? Nah ini tembusannya kayak gini. Nih. Wow, warnanya hijau. Hijaunya hijau dark green ya, tapi kalau di center hijau banget ini ya. Kita coba cek sebelah sini. Ini penasaran Anda batu apa? Ini saya udah berhasil mengidentifikasi sambil lihat-lihat dan sambil ngeliput ya guys. Ini center udah saya tunjukkan, saya masukkan lagi. Kita sambil nge-review. Batu ini berwarna hijau, beratnya lumayan berat ya. Beratnya lumayan berat, di antara hijau-hijau itu ada semburat putih dan memang warnanya itu putih, bukan kulitan. Memang batu-batu kayak gini itu biasanya kalau nggak ngulit, wow, kita nemu panca warna kalau nggak salah itu guys. Itu coba nanti kita cek ya, itu panca warna bukan. Kita review ini dulu. Kalau nggak putih itu semburatnya itu memang nggak ngulit, karena dia biasanya itu terpendam dalam tanah dan habis kena longsor, ini turun dari longsor. Tapi nggak tahu ya. Tapi menurut Anda ini batu apa? Udah hijau, tembus ya. Beratnya lumayan berat. Iya, saya kasih tahu apa enggak ya? Kasih tahu apa enggak, itu kuning-kuning apa? Itu kayak sidik jari itu. Nah, itu kelihatan itu. Kalau dari baliknya nggak kelihatan, tapi kita nanti cek. Ya, ini adalah batuan kuarsa sakis ya. Kita nyebutnya, anggap saja kuarsa. Kuarsa hijau yang seperti saya tunjukkan seperti tadi, yang seperti saya bilang, kuarsa hijau ya ini. Ini. Kadang ada yang lebih hijau lagi dan hijaunya lebih kayak jambut lagi ya. Ini kita nemu yang termasuk daging, karena ternyata kuarsa juga kalau masih bahan tunggal itu gede-gede ada kulitnya. Nah ini biarpun kuarsa, biarpun sekis, ini tak bawa pulang loh guys. Ini mirip giok, mirip buat giok. Oke, kita lempar ya, kita lempar ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita setelah itu ngecek di sini. Ini yang kelihatan, aduh dalamnya. Nah ini. Wow,
Ini batu apa tak guys? Kuning tak guys. Wow, nih. Ini apakah sebuah batu sidik jari? Wujuh-wujuh, kita ambil palunya dulu. Palunya dilempar, diambil, dilempar, diambil. Wujuh-wujuh. Nih. Ya, kayak panca warna ya. Tapi kita belum bisa memastikan kalau belum nyempel. Kita nyempel sebelah sini dulu. Wah, indang. Nah, batunya kayak ini. Ini berat jenisnya bukan jasper harusnya. Kita nyempel sebelah sisi lain. Nah, berarti kita udah bisa simpulkan bahwa batu yang terlihat kuning seperti jasper Nagasuwi Pancawarna ini ternyata hanya sebuah batuan endapan. Nah, itu warna kuning dan warna hijau ini disebabkan oleh sebuah lumut ya. Lumut dan kerak batu. Lumut yang hijau atau yang kehitaman, kerak batu yang kuning. Seperti itu. Oh. Kita masih goyang-goyang di sini sambil nyari dengan serius. Coba kita masukin dulu. Oke, kita lanjut sampai yang woyo-woyo. Lanjut. Nah, ini guys. Nih. Ini giok-giok muda saya nyebutnya. Sebenarnya bukan giok. Cuman giok kalau kayak gini kristal dan hijau itu gioknya. Ini muda, ini ngapur. Ini bukan giok lagi. Ini batuan motif. Batu ini mirip sekali batar besi petir, tapi ini nggak nempel. Ini kayak saya rasa ini semacam kayak marmer bermotif. Nah, ini. Karena konturnya bukan seperti kuarsa, bukan seperti giok. Seperti marmer. Kalau dimat-matkan, giok sendiri itu juga konturnya mirip marmer, cuman dia kalau giok itu lebih ngapur. Jadi ketika dipukul dan garamnya itu yang bekas pukulannya itu kayak ngapur. Kalau marmer enggak. Nah, ini motifnya juga lumayan ya. Kita masukkan aja lah. Ini kuarsa putih. Di mana-mana ada batu kayak gini. Tapi kalau kuarsa biru tinta, kuarsa hijau itu ya tetap susah dicari. Wah, ini batu motif ini. Kita nyari di sini aja ini bekas turunan itu grojogan. Nah, seperti itu. Ini batu motif juga bisa ditaruh aja kayak gini. Kita masukin kantong ya yang unik-unik ya. Lumayan buat dibawa pulang. Woyo-woyo. Di sana bawah itu ada kayak air terjun lagi. Kita terkendala yang namanya air terjun. Itu di bawah sendiri nggak ada pelataran sama sekali. Ya, itu habis itu terus di sananya itu terus terjun tinggi banget. Jadi kita mungkin nggak akan review sebelah sana. Jadi ini konten kedua hanya sampai di sini. Karena tempatnya memang kayak gini. Ini yang punya lahan. Nah, itu bapaknya lagi memperbaiki lahannya. Ini longsor itu. Tiap musim hujan pasti ada yang longsor. Ya, seperti itulah. Batuk-batuk, kuning kelulut dan lembut guys tadi. Lagi guyu-guyu ternyata lembutnya masuk. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. Perjalanan di Sungai Hulu, sungai ini mungkin sampai di sini. Tapi jangan salah. Kita masih mencari lokasi terbaik. Di mana lokasi yang tahun lalu kita jamah, kita harus jamah lagi. Apalagi yang tahun lalu dapat banyak temuan. Biasanya lokasi bagus seperti itu, wow, kita nemu batu bagus. Ini batu motif ya. Itu ada urat-uratnya. Jadi selalu banyak temuan yang woyo-woyo dan lain daripada yang lain dan selalu totalitas tanpa batas. Bersama channel saya Master Golden, saya pamit undur diri. Tidak lupa mendoakan Anda semua sahabat MB di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Ini guguran semua. Ini guguran semua, ini baru ini. Ini bukan batu ya. Itu kayak semacam kayak wadas-wadas itu pada gugur semua. Setelah itu air terjun lagi. Oke, lanjut. Itu ada jalan ke atas.